Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya, beta dan rakyat negeri ini dapat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan yang aman serta harmoni. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Beta menyeru seluruh rakyat di negeri ini, marilah kita memperbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi peluang sekali lagi untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan yang penuh keberkatan, kerahmatan dan keampunan. Ini kerana ada sahabat-sahabat kita yang tidak sedar dan tidak menyangka Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir untuk mereka. Ada pula di antara kita diberi peluang bertemu semula Ramadan kali ini, tetapi mensia-siakan pula ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ditawarkan dalam bulan penuh keberkatan dan keampunan ini. Muslimin dan muslimat sekalian, puasa bukan sekadar menahan diri dari lapar dan dahaga serta perbuatan yang membatalkannya. Lebih daripada itu, kita perlu berusaha menahan diri daripada perbuatan yang boleh mengurangkan pahala puasa dan meraih pahala dengan amal soleh sehingga boleh menjadi hudan linnas. Ini kerana sifat bulan Ramadan yang telah diturunkan padanya Al-Quran itu adalah menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan puasa Ramadan bertujuan untuk melatih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendidik diri mereka dengan sifat-sifat takwa. Pensyariatan ini juga memberi peluang kepada insan untuk memperbaiki diri mereka agar taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Walaupun manusia berpeluang untuk menjamah berbagai jenis makanan di hadapan mereka, tetapi ditahan nafsunya kerana takutkan Allah. Di sinilah manusia dilatih untuk mengawal godaan hawa nafsu dalam perkara halal, apatah lagi perkara subhah dan haram. Sesungguhnya amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan juga adalah untuk melahirkan rasa syukur seseorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendidik roh, akal dan jasad mereka. Islam menekankan pentingnya solat tarawih, bacaan Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain pada bulan suci ini. Kita juga digalakkan untuk bersedekah dengan mengorbankan harta benda dan mensucikannya melalui kefraduan zakat fitrah. Sepatutnya di bulan inilah Islam dididik untuk lebih ke hadapan dalam menjalankan kerja-kerja kebajikan dan membantu mereka yang lebih memerlukan. Muslimin dan muslimat sekalian, justru beta menyeru agar seluruh muslimin dan muslimat supaya sentiasa menyumbang dan membantu saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik dari dalam dan luar negara pada bulan yang mulia ini. Melalui sumbangan ini, kita turut bersama merasai kesusahan golongan yang tidak berkemampuan. Amalan ini sebenarnya mampu meningkatkan tahap ihsan manusia untuk berkongsi rezeki dan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka dengan golongan yang kurang berkemampuan. Sehubungan dengan itu, beta ingin mengajak seluruh umat Islam di negeri ini agar dapat menggandakan amalan ibadah, memantapkan akidah dan berakhlak mahmudah di bulan Ramadan, sama ada secara bersendirian atau bersama berjemaah di mana sahaja berada. Aktiviti beribadah secara berjemaah di masjid dan surau juga diharapkan dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat Islam di negeri ini. Akhirnya, beta dan sultanah ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak pada seluruh umat Islam walau di mana jua berada. Mudah-mudahan
Ramadan tahun ini menjadi Ramadan paling terbaik di dalam sejarah hidup kita untuk meraih keampunan dan mencapai darjat takwa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.